sebenarnya kalau kita perhatikan setiap PNP di situ menggunakan sumber yang berbeza. Kalau seperti yang saya jalankan pada pengajaran saya pada hari ini, saya menggunakan komputer report, saya menggunakan skrin, itu sebagai main bahan asas saya lah, bahan penyelidikan asas saya supaya saya dapat memperkenalkan tajuk. Tetapi saya tidak semestinya dapat menggunakan sepenuhnya komputer report dalam pengajaran. Jadi kita seorang guru kena bijak sebab ada sumber yang berkesan untuk penyampaian yang yang lain. Ada sumber yang perlu ditambah untuk tajuk yang lain. Jadi apabila saya menjalankan amali tadi, maknanya di permulaan pengajaran saya menggunakan komputer reba dengan skrin, itu untuk memaparkan saja, untuk memperkenalkan saja. Kemudian bila kita jalankan amali, kita akan menggunakan apa sahaja barang radas dan bahan yang sedia ada di dalam makmal. Dan kita tidak mahu menyulitkan keadaan. Dan sebenarnya sumber pendidikan ada di sekitar kita sangat banyak. Jadi sebagai guru kita kena pandai menggunakan apa saja. Dan kadang-kadang pelajar-pelajar kita pun kita jadikan sebagai alat dalam pengajaran kita. Dan keberkesanan sesuatu PNP sebenarnya banyak bergantung kepada alat atau bahan atau sumber pendidikan yang kita gunakan secara efektif. Gambar apa tu? Orang tengah makan. Okey, kenapa budak ni makan ya? Kenapa budak ni makan? Ya, Hafiz Zudin. Mungkin budak ni lapar. Oh, budak ni lapar. Ya, lapar. Ada ke jawapan lain? Ya, terima kasih Hafiz Zudin. Ya, Daniel. Makanan sedap. Ya, makanan sedap. Ada tak faktor lain yang menyebabkan kita nak makan, perlu makan? Ya. Oh, sihat. Kita nak jadi lebih sihat. Okey? Betul. Kita makan nak sihat. Tapi ada tak sebab lain selain daripada nak sihat? Ya, Sofwan. Tumbesaran. Tumbesaran pun kita kena makan. Baby yang baru lahir ya, anak yang baru lahir menyusu, makan. Lepas tu saiznya akan bertambah. Okey, ada lagi? Ya, ada tanah. Okey, tahniah. Tepat. Sekali ya, kita makan sebab nak tenaga. Kamu datang sekolah, pagi tadi dah makan. Ya? Kalau kamu tak makan, hari ini lembek dah. Jadi kau makan tadi untuk tenaga. Jadi sekarang kita tengok ya, apa sebenarnya? Kanak-kanak ni makan tadi sebab apa? Jadi kita kata untuk tenaga. Okay, sekarang cuba kita tengok apa radas yang ada di depan meja kamu tu. Dan tengok ada tak jenis makanan yang terpapar di situ? Ada. Okey, apa dia makanan dia? Roti dan badam. Ya, roti dan badam. Kamu ada roti dan badam. Jadi sekarang kamu kena tentukan tenaga dalam roti dan badam. Macam mana kamu nak tentukan ni? Ada tak cara? Ya. Sampel makanan itu dibakar dan kita guna untuk memanaskan air. Sampel makanan dibakar dan kita guna untuk memanaskan air. Okey, kenapa kita bakar dia? Kenapa kita gunakan untuk panas air? Ya, siapa nak cuba? Ya, Sofwan. Ha, good. Nak sukat suhu air. Bila kita bakar, air akan mendidih. Kita tengok nanti. Kita tengok nanti betul tak air itu akan mendidih? Pada saya, kalau kita nak menggunakan semua jenis-jenis bahan ataupun semua pendidikan dengan berkesan, oleh kerana saya dah cadangkan tadi, kita mesti merancang lebih awal. Bila kita akan menjalankan pengenalan, bila kita akan menjalankan induksi, bila kita akan menjalankan perkembangan konsep, bila kita nak menilai, bila masa kita menyoal pelajar. Jadi dalam masa yang kita telah tetapkan tadi, kita akan gunakan sumber-sumber tertentu. Oleh kerana itu, perancangan dalam PNP seorang guru bukan satu perkara yang diambil remeh. Dia mesti diberikan penekanan
Dan perancangan ini perlu dilihat dari aspek yang saya rasakan aspek yang utama. Yang pertama, mesti melihat dulu dari segi tajuk. Yang kedua, kena tengok sasaran. Yang ketiga, melihat persekitaran apa yang boleh digunakan, terutama dari segi kontekstual. Mungkin yang saya gunakan lima amal hari ini, kita guna kacang tanah dengan roti. Itu perkara yang budak selalu jumpa hari-hari. Mungkin untuk di tempat lain, mungkin bahan lain yang sesuai. Jadi untuk bahan-bahan macam ni, kita rasa sebagai guru, kita rasa kita perlu berfikir dan kita perlu mengambil tindakan mengikut kesesuaian. Jadi sekarang cuba kaji radas depan tu. Dan kamu akan tengok kita ada kaki retot. Kaki retot ni untuk memegang ya. Memegang boleh ni tabung didih kamu untuk menyimpan air. Ni untuk apa? Ni apa nama alat ni? Silinder penyukat. Kenapa kita guna dia? Ya, untuk sukat isi padu air dengan tepat. Okey, kita ada ni. Ni apa ni? Dapur. Dapur ke? Penunu bansan. Ya, penunu bansan kita tujuan untuk membakar. Yang ni untuk apa ni? Menyukat suhu. Namanya? Termometer. Okey. Yang ni? Nak siram? Nak siram ke? Tak. Yang ini adalah bekas air suling. Dalamnya ada air suling. Kenapa kita guna air suling? Tak guna air pipe? Ya, Azri. Air suling dia punya suhu sekata. Suhu sekata. Okey, suhu sekata. Ada siapa-siapa nak cuba menjawab? Nak bantu Azri? Nak bagi jawapan yang lebih baik? Ya, Hikmal. Air yang telah disuling. Okey. Jadi? Garam. Selain daripada garam, apa ada dalam tu lagi? Bakteria. Okey. Terima kasih, Iqbal. Okey. Sekarang ni kamu tengok air suling ni sebenarnya kita dah lakukan penyulingan. Jadi kandungan benasing-benasing dah tak ada. Masa kamu belajar tingkatan 3, tingkatan 2, benda asing akan mengubah takat didih dan takat lebur air. Betul? Itu sebab kita guna air suling. Okey. Ni apa ni? Penyepit. Ada nama lain tak? Pemegang tabung uji. Ya, pemegang tabung uji. Jadi kita gunakan dia nak pegang tabung didih saja, bukan untuk sepit lina kawan, sepit hidung kawan. Okey, mancis. Mancis ini, yang ini saya perlu ingatkan kamu. Oleh kerana kamu menggunakan api, semasa kamu membakar, hati-hati. Ya, gas adalah benda yang mudah tersebar dalam udara. Ya, mudah tersebar dalam udara dan mudah terbakar. Bila kamu buka gas dulu, baru nak pasang mancis, dia mungkin akan melibatkan kebakaran. Jadi tolong hati-hati. Okey, ni sampel makanan kamu di luar daripada plastik tu dah ada nombor. Nombor tu untuk menunjukkan apa? Jisim. Ya, dalam tu ada jisim. Maknanya setiap sampel makanan kamu telah ditimbang dengan menggunakan neraca elektronik, ya. Okey, yang ini. Kuah. Apa gunanya? Nak cucuk makanan, ya. Jadi kalau kamu ada sampel makanan, kamu keluarkan sampel makanan, kamu akan cucuk dia. Okey, pengendalian ya. Kamu akan cucuk dia. Kemudian kamu akan bakar dulu pada penunggu bansan. Dah bakar menyala, kamu akan pindahkan dia ke bawah tabung didih yang ada air. Dan kamu bakar makanan tadi sehingga dia rentung. Rentung. Rentung tu maksudnya pembakaran telah lengkap. Ya, IT merupakan perkara asas. Sebenarnya kalau kita lihatlah, guru-guru sekarang kebanyakan boleh dan menguasai IT. Tetapi, bukan semua bahan dalam pembelajaran kita boleh disampaikan menggunakan IT. Jadi, oleh kerana itulah, IT sebagai satu nilai ataupun satu kemahiran yang perlu ada. Tetapi, bukan semuanya boleh menggunakan IT. Ada benda-benda lain yang boleh kita menggunakan manual.
ada perkara lain yang boleh kita gunakan kemahiran-kemahiran manipulatif lain. Jadi oleh kerana itu, saya tidaklah mengatakan bahawa IT tak penting. IT itu sangat penting. Sebab sekarang ni kita boleh menggunakan laman web, kita boleh menggunakan komunikasi maya untuk berhubungan dengan pelajar-pelajar kita. Dan saya nampak sebagai guru, sebagai saya dah sendiri, saya dah ada hubungan dengan pelajar saya melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui email dan sebagainya. Jadi, dia orang boleh menghubungi saya bila-bila masa, dan inilah sebenarnya approach yang perlu ada. Sebab bila seorang guru, dia mesti berjiwa pendidik. Pendidik mesti macam ibu dan bapa, mengenali anak-anaknya secara lebih dekat. Apa masalah mereka? Kadang-kadang mereka ni ada masalah, tetapi mendiamkan diri. Jadi kita tidak dapat mengenal pasti dan tidak dapat menyelesaikannya. Jadi untuk itu kita perlu mendekati mereka secara individu.